Ini lumayan gede juga nih. Suji Ring Monel, guys. Kita openingnya di sini nih. Suji Ring Monel. Banyak dari ujung ke ujung deh. Hey, ada nyelip tuh kopi tuh. Ay, kopi gratis, mama. Itu kita prioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak yang ada di Jatinegara. Lapaknya Kang Arya, salah satu lapak komplit, pilihan banyak, harga juga masih worth it lah nih. Yang kemarin nanya-nanya teratai, di sini banyak teratai itu. Karena kebetulan di lapak beliau ini spesialis teratai lah kurang lebih. Tuh banyak mau yang tunggal nih, tunggal ada, yang halus tuh ada dua, sedang. Harganya nanti tanya langsung aja lah ke ownernya. Ada tapak jalak juga nih. Kita akan coba update. Woi, gimana bang, sehat? Ay, sangat sehat. Hah? Wis ganteng lah. Ay, mama ya, dipakai lagi tuh nemu di mana? Kain Inlap ya? Inden. Oke, jadi ini apresiasi beliau ke sahabat Daeng, karena kan kebetulan memang kemarin kita cetak tapi enggak banyak ya. Jadi kita menyesuaikan dengan tim utama aja lah. Nanti kalau ada permintaan lain itu nomor kesekian. Oke bang, tadi buka dari jam berapa nih? Dari jam 10. Dari jam 10? Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 5. Jam 5 sore. Skema penjualan kita biasanya bagaimana ini? Pemesanan, kalau ada yang deal, transfer ke rekening saya. Oke. Okay. Sekarang saya kirim. Oke, berarti dana ditransfer barang kita kirim ya. Oke, siap. Nanti di akhir video izin saya minta kontak personnya bang ya. Oke, yang mana dulu nih bang yang kita mau perlihatkan hari ini nih? Teratai, karena banyak teratai. Sekali. Oh ini teratai ya. Boleh tahu estimasi dari berapa nih di sini? Dari harga 700 sampai 1,5. 1,5. Oke, teratai kami di sini itu harga 700 sampai 1,5. Material ringnya apa dia, Bang? Ada yang alpaka super. Oke. Okay. Ada yang monel juga. Oke, ada monel, ada alpaka super ya. Jadi alpaka rasa perak ya? Iya. Alpaka rasa perak. Cakep dah. Ini yang tunggal nih, jarang ada nih yang tunggal-tunggal begini nih. Ini yang lebih halus lagi nih, teratai juga. Siapa? Butuh duit juga dia? Iya, butuh duit. Hai mama, katanya sultan sudah. Hai, macam mana? Lain di mulut, lain di hati. Aduh. Oh ini cakep nih, gede-gede nih. Ini berapa nih? Itu 1,5. 1,5. Warnanya langka ya? Iya, langka banget nih warnanya. Natural. Alpaka super hitungannya ringnya. Ini juga ada. Tuh. Jadi alpaka rasa perak. Alpaka rasa perak nih. Tinggal screenshot aja nanti. Langsung WhatsApp ke ownernya di akhir video, nanti kita kasih kontak personnya. Tinggal dicatat aja ya, karena di sini pilihannya banyak. Yang kemungkinan bisa menjadi referensi buat teman-teman, apakah itu buat jual lagi ya kan, atau buat koleksi, atau buat kasih ke apa namanya, istri kedua atau calon mertua kedua. Ay mama, bisa begitu ya. Nah, kita tinggalkan untuk apa namanya, teratainya kita pindah ke yang berikutnya nih. Antik masih ada, ini masih ada. Tuh memonya tuh ada. Ini masih bertahan, teman-teman mungkin yang tertarik bisa langsung hubungin ownernya aja ya. Bahan juga kita ada. Meteor masih bongkahan ada. Liontin. Ini ada liontin juga tapi Aceh punya nih, giok Aceh. Ini kalsedon. Belum kalsedon ya. Belum
Alcedon nih kalau sudah dinaikin ring begini. Ini Alcedon Combong. Ini yang utuh nih Alcedonnya. Jadi bahannya begitu, kalau udah naik ring begini. Ini masih ada. Red Borneo. Kayak gini jar. Ini Black Opal. Black Opal ya? Tok-tok. Tok-tok jarungnya. Aduh, mantap jarungnya nih. Segede ini kita kasih berapa? Kita harga di 400.000. 400 nih. Biar teman-teman lihat jarungnya ya. Itu ada ungu. Merahnya juga ada. Hijau. Segede ini 450? Iya. Mantap. Biar cepat habis. Ya, kita ngabisin biar kita bisa upgrade lagi ya. Jadi biar ada pilihan. Nah, kalau ini Marafles nih, Bengkulu ya. Raplesia. Jenis belimbing bukan ini? Iya. Serpentine bukan? Tuh ada di sini juga. Oh ini nih, ini yang keris tadi nih. Kita liatin aja dulu buat penasaran. Tapi Aceh nih ya. Aceh. Nih Jade. Keris. J apa nih? Jade. Jenis giok nih. Bentuknya keris, ada dua item tuh, ada dua jenis. Oke, ini juga ada nih. Garut apa Sui? Garut. Oh, Garut. Berapa nih? Open di harga 600.000. Mirip punyanya Bang Ferry kemarin. Liontin ya. Udah enggak ada lagi. Dijual dia. Butuh kali. Udah terbang. Bangka Koko. Ini apa nih? Kinyang karang. Bahannya pun ready. Ini aslinya kinyang karang nih. Ya kenapa? Karena kadang kalau ada yang warna-warni itu biasanya ada tambahan warna. Naturalnya ini ya. Tuh, jadi kalau teman-teman mau beli natural ya ini naturalnya dia. Bahan ready malah ya kita ya. Bahan ready. Kalau mau nyari yang natural ada nih di lapaknya Bang Resmal. Motif-motif nih. Motif-motifnya mantap sekali. Ini kayak pusar bumi. Nah ini yang dibilang Nogosui nih. Ayo banyak banget, ada tiga nih. Nogosui Bloodstone. Wow. Udah porselen semua ya. Berapaan satu kita kasih? Kita kasih harga di 250 sampai 400. 250.000 sampai 400.000 rupiah. Apa sih ini dia? Mata dewa. Oh, mata dewa. Oh iya tuh. Berapa dia ini? Kayak gitu yang karena unik ya Bang. Biasanya kan itu dari material tagar A ya nih. Oh. Karena dapat matanya. Iya, betul. Oke, nah kalau untuk kali ini ada bahannya ini sekarang nih. Alhamdulillah kita nemu bahannya. Jenisnya apa nih Bang? Dendrit kristal nih, kalau sudah naik ring begini teman-teman ada bahannya. Nah, bahan kita banyak. Bentar. Oh ini bahannya dia ya? Maaf. Wih, mewah kali. Ini bisa jadi berapa biji nih? Ini kalau kita bisa jeli untuk memilih motif, bisa jadi kita dapat karakter yang bagus ya, karena kan ini jatuhnya motif ini. Ini rencana kita kedepannya kita jual bongkahan juga atau jual jadinya aja? Tetap jualan dulu ya, iya betul. Biar teman-teman juga nggak bingung ya. Iya, nggak bingung. Karena kalau sudah ada karakternya kayak gitu kan nggak perlu lagi repot untuk nyari. Akhirnya nanti ujung-ujungnya jong, ya. Nah, betul. Jadi mending serahkan ke yang ahlinya. Oke. Terus di sana ada juga tuh Biseki. Jumbo juga. Baru setengah jadi nih Bang. Baru setengah jadi. Wah, tapi ininya udah detail nih Mas ya, konkret ya spesifikasinya. Kalau lagi ngambek. Nyindir saya itu, nyindir saya.
Bisa. Tapi ini gimana? Kita mau olah juga apa kita jual begini? Nanti saya lebih kilapin sedikit. Oh iya. Kita sudah ready. Oh iya betul betul. Tinggal finishing doang ini mah. Tinggal finishing. Finishing aja. Oke, itu teman-teman sudah lihat dari bahan yang baru datang ya, beberapa karakter ini tadi udah. Ini bahan kinyang air ya? Iya, kinyang karang. Kinyang karang. Berapa nih kinyang karang bahannya nih? Nanti kita niatnya mau kita pola dulu. Oh, pola dulu ya. Intinya jadinya beginilah ya. Bahkan banyak yang lebih bagus. Banyak lebih bagus ya. Oh, ada motifnya lah ya. Siap, oke. Di sini udah lihat. Nah, bacan-bacan kita dari berapa nih kayak bongkahan? Gini satu warna gini kita kasih harga di 800. 800.000. Dan itu pun masih dari penawaran ya. Bisa bikin 3 cincin itu. Bisa jadi 3 cincin. Oke, 800.000. Siap. Bisa jadi 3 cincin, udah one color. Ini ada lagi yang multinya. Kembang. Doko kembangnya berapa dia? Jadi itu kita kasih harga 400.000. 400.000. Yang besar ya. Oke, berapaan ya? Variasi juga ya? Iya, bervariasi. Siap. Oke. Okay. Nah, ada juga nih tuh, cakep nih. Lavender ini ya? Lavender. Lavender. Oke. Okay. Nanti pokoknya kalau harga yang tidak saya sebutkan bisa langsung ke ownernya. Di akhir video nanti kita akan minta kontak personnya ya. Bahannya juga ada nih, yang karang, yang kristal. Oke, dari semua, ini bacaan yang di sini berapa nih? Kita kasih harga dari harga 300. Dari harga 300 ke atas ya? Sampai 1,2. Sampai 1,2, dari 300 sampai 1,2. Ada yang cutting atau semi cutting, ada juga yang opal, ada yang bulat. Ada yang ringnya perak, ada alpaka, ada titanium, ada juga alloy. Yang apa, monel. Ini perak nih. Oke, dari koleksi kita yang di sini nih berapa nomor yang bisa dihubungin Bang kalau teman-teman mau ke sini? 0852. Oh, nih biar lebih gampang karena kalau disebut kadang lupa ya. Ini tinggal screenshot aja nih. 0852-6803-0341 ya. 0852-6803-03 lagi 41 ya. Iya. Nah, 41 tuh. Siap. Bisa juga lihat di akun kami ada di mana? Resmal. Oke, di Facebook kita di Resmal ya, pakai Z ya. Iya, oke. Terus TikTok-nya nih yang buat nge-live. Nah, ini yang buat nge-live nih. Tuh, @resmal_rawabening ya. Iya. Tuh. Oke, kita update di kalau kita live itu biasanya di hari apa aja dan jam berapa aja? Setiap hari, Bang. Setiap hari ataupun malam. Oke, jadi jamnya enggak menentu ya. Jam hari kerja bisa. Oh, jam hari kerja. Oke, siap kalau gitu. Ini mungkin kedepannya lebih bagus tuh bikin jam yang jam inilah timer yang pas ya karena iya. Biar penonton kita tahu jam-jamnya karena itu buat mereka juga referensi. Proses untuk penyesuaian. Nah, siap. Oke, kalau gitu Kang Resmal, makasih banyak. Mudah-mudahan setiap kita update makin ramai dan makin berkah. Terima kasih sudah mau pakai kaos yang dari sahabat Daeng. Mudah-mudahan bisa makin berkah ya. Amin. Sukses selalu ya, Kang Resmal ya. Oke. Nomor rekeningnya enggak? Beda. Oh, ada rekeningnya di sendiri. Oke, sahabat Daeng tadi sudah bisa di salah satu lapak sahabat Daeng. Lapaknya Bang Resmal. Buat teman-teman yang mau koleksi bisa lihat di Facebook, bisa juga lihat di TikTok-nya dia karena bisa selalu live ya. Dan kalau mau langsung datang monggo, harganya masih terjangkau. Sampai ketemu lagi di grupnya Salam Kopi Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Resa, makasih Mas Bang Resmal ya. Sukses selalu Bang Resmal ya. Nih. Kita close lagi di sini nih. Screenshot aja tuh nomornya tuh.